semoga lancar ya puasanya. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah berada di hari terakhir bulan suci Ramadan. Besok kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Teman-teman, di setiap Idul Fitri pasti ada tradisi bersilaturahmi kesan saudara kan? Ternyata Rasulullah juga pernah bersabda tentang silaturahmi ini loh. Hadisnya berbunyi, Man ahaba ayyuh bisatolahu fi rizqih, koyong satolahu fi asari. Falnasil rohima. Artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, hendaklah ia bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Luar biasa sekali ya teman-teman faedah bersilaturahmi. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga dengan saling memaaf-maafkan ya. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu lagi di bulan suci Ramadan tahun depan ya. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Waja'alana Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.